Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB setelah sehari Malaysia itu diterima sebagai anggota PBB, teman-teman. Jadi sebenarnya Indonesia sudah merancang keluar, teman-teman, pada tanggal 7 Januari 1965, tapi kemudian Bung Karno pada saat itu melihat PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap dari PBB. Itu merupakan, bagi Bung Karno, adalah pengkhianatan terhadap Konferensi Asia Afrika, ya teman-teman. Yang akhirnya membuat Bung Karno murka dan akhirnya menyatakan pada tanggal 20 Januari 1965 itu untuk keluar dari PBB, teman-teman. Jadi Indonesia sudah keluar dari PBB pada tahun 1965, ya, bulan Januari, ya teman-teman, ya. Nah, seperti yang kita tahu, kemudian Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1970 setelah Presiden Soeharto 3 tahun berkuasa, ya teman-teman, ya. Supaya setelah itu Presiden Soeharto 3 tahun berkuasa, yang akhirnya Indonesia kembali menjadi anggota PBB, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe terus Soeharto Fans TV jika kalian benar-benar fansnya Presiden Soeharto atau Jenderal Besar TNI HMJ Muhammad Soeharto. Terima kasih.